Kita hingga hadir di rumah keluarga Sorunge pada sore hari ini. Kita bersyukur untuk suasana penuh sukacita pada sore hari ini, dan kami dengan ini menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Mama sekalian untuk masuk ke dalam rumah kami. Untuk itu maka kami persilakan untuk saudara perempuannya Hanson, Kak Rosa dan Kak Sonya untuk silakan menyambut saudara kita Nona atau Nyonya Soru Muda. Silakan. Lihat pada saudara kita, silakan di digendong. Bisa kok. Ya. Yang sama tuh.
Ya, mari silakan masuk. Mama, mama silakan, mari kita masuk. Sedang berganti dengan pakaian adat Kloke sebagai tanda bahwa sekarang dia sudah menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari keluarga besar Solo. Kakak Enson, mari ke sini dulu. Kakak Enson, Tuhan memberikan penolong yang betul-betul luar biasa sehingga momennya itu betul. Mari kita bersama buat Enson dulu. Jangan duduk di situ dulu, boleh duduk di situ kalau minumnya Solo muda sudah selesai. Bagaimana perasaan kata Enson setelah tanggal 30 Juli? Perasaannya pasti senang, bahagia. Kalau pakai skala dari 90 sampai 100? Ya, kalau seperti ini yang tidak tahu bahwa beri nomor, tapi berapa lama berdoa untuk dapat kemenangan ini? Januari tahun berapa? 2020. Sudah tahun pacaran dengan Bim? 2 tahun. Tanggal berapa? 8 Maret. 8 Maret tahun 2018 terakhir. Waktu itu Bim apa kebacaan? Apa yang akan 8 Maret? Kantor. Berarti waktu itu penembakan terjadi di kantor? Apakah ada polisi yang terlibat? Ya, di kantor. Oh, jadi ceritanya itu begitu langsung buka itu buku rekening itu langsung tembak. Jadi kan kita semua yang ada pada waktu resepsi itu ternyata ceritanya begini. Oh, supaya Enson bisa bertemu dengan yang belum ada dan tidak ada waktu resepsi itu, jadi waktu Enson kunci sampai Enson bisa bertemu dengan Rina itu adalah dia membuka rekening di bank apa? MyBank. Wah, membuka rekening di MyBank, tempat Rina bekerja di situ. Waktu itu buka rekening berapa banyak? Berapa besar? Masih awal, jadi ya, yang penting ada. Saya pikir harus ada jumlah tertentu. Berapa kalau berapa nomor handphonenya Rina? Itu tanggal berapa? 2 hari sebelum 8 Maret. Enson kerja keras dan kerja cepat. Bagi yang masih jomblo-jomblo tidak termasuk saya di sini, mungkin perlu dikiru apa caranya Enson supaya cepat dapat jomblo. Termasuk saya di sini. Terima kasih. Pokoknya selama ini belum jomblo itu sama. Ada yang berdiri di sini. Yang boleh mau, apa yang paling menarik dari ini? Yang bilang Orang-orang yang lain, itu yang dari saya menyatakan hati. Apa karinya tentang hati? Kita Enson juga minta rasa. Dia minta mata kali. Tapi karena mama ini punya 5 orang anak yang dilatih semua, 5-5 ini sering bantu mama masak di dapur. Jadi Rina tidak perlu takut. Keluarga besar, mama, keluarga besar, tidak perlu takut. Enson sudah terbiasa pergi ke pasar,
pegang barang-barang belanjaan di pasar, dia bahkan bisa menawar. Bisa menawar. Selain terima sangat perhatian dengan keluarga, apalagi yang membuat Anton Toro yang sangat cool gayanya di gereja itu bisa lulus akhirnya. Malam hari ini yang akan dipimpin oleh Evangelis Lim dari Gereja Kristen Injili Nusantara, gereja di mana Anton Toro bukan saja bergereja tetapi melayani sebagai pemusik di gereja tersebut. Kepada Ibu Evangelis Lim, disilakan. Baik, puji Tuhan, shalom. Mari keluarga yang berbahagia, bersama-sama kita akan menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita lakukan kidung pujian, kidung jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai semua sujud di sini yang dengan hormat untuk kau menghadapi bersyukur sukacita yang terjadi di tempat ini. Kiranya jadi di dalam nama Bapa pun Yesus baik buat kita semua. Ku tak dapat balas kasihmu Yesus, Yesus baik. Aku tak bisa balas Yesus sesuai Yesus malole, neua apa bisa balas Yesus sesuai. Aku tak bisa balas Yesus sesuai Yesus malole, malole neua. Bersama dengan keluarga besar Suruh, keluarga besar ini, keluarga besar Mahir, keluarga besar Halo, dan semua rumpun keluarga yang terkait, di mana Tuhan boleh mempersatukan anak-anak mereka dalam pemberkatan kita. Dan sore ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur kami boleh beribadah bersama-sama, dan kami akan merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan yang menuntun setiap langkah hidup kami orang-orang percaya, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau boleh mengampuni kami akan setiap salah dan dosa kami. Tuhan boleh layakkan kami supaya kami boleh mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh MC tadi, bahwa kami diberikan kepercayaan oleh keluarga untuk melayani ibadah pada sore hari ini dari jemaat GKIN Revival Kupang. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari ini saya melihat di Facebook begitu banyak ucapan-ucapan yang datang dari berbagai teman-teman, rekan-rekan untuk Karina maupun Kak Enson, dan saya sedikit kepo, saya sedikit ingin melihat profil mereka. Saya lihat profil daripada Kak Enson, wah luar biasa bagaimana proses mulai dari peminangan, lalu pemberkatan dan resepsi. Begitu juga saya ingin melihat Kak Rina punya profil Facebook,
dan saya melihat terus dan ada ungkapan hati, ada catatan hati daripada Karina tentang mendiang ayah dan ibunya. Dan saya tertarik dengan catatan tentang surat kepada ibu. Ada banyak hal yang Kak Karina tulis di sana. Apakah benar Mak seperti ini atau seperti itu? Bagaimana menjadi seorang istri? Bagaimana menjadi seorang ibu? Dan ada satu kalimat menarik yang saya suka. Dia bilang, setelah titik ada kalimat berikutnya, kesempatan tidur yang takkan pernah sama. Ah, ini saya setuju Kakak. Kesempatan untuk tidur ini tidak akan sama, betul. Ya, kita yang sudah menikah, saya sudah menikah, dan teman-teman lain mungkin ada yang setuju dengan saya, tapi ada yang bilang, oh tidak, setelah saya menikah saya tidur jauh lebih lama ketimbang sebelum menikah. Ya, tapi di sini ada sedikit yang saya mengatakan bahwa memang itu hal yang berubah yang terjadi. Kita punya pasangan, apalagi ya, biasanya tidur, apalagi kalau bisa ngorok, bisa sensor itu. Wah, sepanjang dia tidur itu mungkin bangku jendela semua dia buat habis. Jadi pas bangun, perabot rumah tangga lengkap. Gitu ya. Atau banyak hal bisa terjadi. Tapi saya mau katakan bahwa itu dia pasangan yang Tuhan berikan kepada kamu. Itu dia pendamping yang Tuhan siapkan dan Tuhan berikan. Karena itu, bagaimanapun dia dan seperti apa cerita yang sudah Karina tulis di Facebook, dan mungkin Karina bisa contreng satu-satu. Mana berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Dari bagian firman Tuhan, Mazmur 127 ayat 1-5, kita akan belajar di bawah satu topik yang saya berikan, yakni membangun bersama Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita akan siapkan persembahan kita sebagai tanda syukur kita sebelum kita memberi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar di acara sukacita di tempat ini. Sekarang kami akan memberikan korban persembahan sebagai tanda syukur kami, tanda sukacita kami. Biarlah Tuhan berkenan memberkati setiap kami yang akan memberi dengan penuh sukacita. Lewat setiap persembahan kami mendukung pekerjaan pemberitaan Injil di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersulit Nomor 2. Mengalir tuh,
mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan boleh hadir dalam ibadah kami yang singkat pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan boleh memberkati kami semua. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami, kami mau datang dan mampir berdoa, menyerahkan untuk keluarga baru, Kak Enson dan Karina. Tuhan, kiranya Engkau ada di tengah keluarga baru ini. Kiranya Engkau memberkati mereka. Biarlah Tuhan menolong hari-hari mereka sepanjang menjalani hidup sebagai suami istri. Tuhan, kami tahu ada banyak rencana mereka. Ada banyak hal yang mereka rindukan dilakukan pada waktu-waktu mendatang sebagai suami istri. Tetapi Tuhan memberikan kepada mereka hikmat. Tolong mereka supaya mereka mengandalkan Tuhan. Tolong mereka supaya di dalam semua rancangan apa yang mereka lakukan, mereka melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan biarlah Tuhan memberkati rumah tangga ini ke depan di dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan memberkati. Tuhan mempersatukan mereka berdua, tetapi bukan dua pribadi saja yang disatukan, tetapi keluarga besar Soru, keluarga besar G bersama dengan keluarga besar Mage. Dan biarlah hubungan ikatan kekeluargaan yang terjalin ini, biarlah terus ada sepanjang mereka Tuhan izinkan ada di dalam dunia ini. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati keluarga ini dalam semua yang sudah mereka lakukan, proses yang mereka jalani dari pembinaan hingga syukuran pada saat ini. Terima kasih Tuhan, semua karena Tuhan. Dan jika Tuhan izinkan terjadi segala sesuatu yang mereka rancangkan ke depan, biarlah ada dalam rencana Tuhan. Dan kalau Tuhan menghendaki, Tuhan melakukan itu bagi mereka. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena Tuhan boleh menolong kami semua. Dan sebagai sukacita, sebagai tanda syukur, kami jemaat Tuhan, rekan-rekan, pada sore ini kami berkumpul dan kami bersatu hati, kami berdoa. Tuhan tolong mereka berdua sebagai suami istri mengenal lebih jauh lagi setiap karakter masing-masing. Biarlah Tuhan tolong dalam proses pengenalan satu dengan yang lain. Ketika mereka menemui kekurangan pasangan yang pada awalnya mereka tidak pikirkan, biarlah dengan berbesar hati mereka boleh saling menerima, saling melengkapi satu dengan yang lain. Begitu juga dengan keluarga besar, biarlah melalui kehadiran seorang anak mantu dalam keluarga ini menambah sukacita bagi opa dan oma Soru dan semua saudara-saudara yang ada. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan pada malam ini, karena Tuhan boleh menolong, karena Tuhan boleh memberkati, sehingga semua ini terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kami telah memberi persembahan yang ada. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang ada, supaya kami boleh pakai persembahan ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebelum nanti kita akan makan malam bersama, saya minta Bapak dan Ibu Soru Muda bisa maju ke depan. Saya dan muda kan yang bersopan, mereka bersyukur di tengah-tengah pandemi ini keluarga masih mau datang bersama-sama bersuka cita. Jadi Anton yang growing dengan Rina yang semakin growing ini mungkin bisa program kami datang ke rumah ini ya. Jadi misal ini Anton ini maikua bagi papa mama orang ini NBD yang selama ini masih sama-sama mungkin dia tidak jelas, ini sudah dia nih yang cantik dari yang paling cantik. Nanti cantik siap kemarin ini. Terus ini menghadap ke bawah ini Karina dan oleh adik. Oke, jadi ini mereka berdua yang hari ini mau jadi bilang sekarang masih jadi
jadi tamu lah. Tapi nanti kalau ada acara-acara berikut ini dong gue yang akan jadi tuan dan nyonya rumah. Kalau ada acara di sini, ya mama betul kosong deh mama. Mereka berdua nanti yang akan jadi tuan dan nyonya rumah untuk acara-acara selanjutnya. Sukacita-sukacita yang ada di dalam rumah tangga ini. Karena itu kita akan bersukacita sekali lagi dengan menikmati berkat secara jasmani. Karena tadi sudah diberkati secara rohani lewat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal berapa? Oh, jadi soalnya ini. Tapi Pak lupa, atau saya lupa itu Mazmur atau Matius tadi? Pak, itu firman Tuhan tentang apa itu? Nanti mereka berdua tidak mau cerdas lagi. Kita akan menikmati jamuan makan malam. Kita akan berdoa bersama-sama. Minta maaf. Bapak kami yang di surga, Bapak yang Maha Mulia dan Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur kepada penganugerah Tuhan bahwa oleh kasih Musa adalah kami boleh menikmati hidup sampai dengan saat malam hari ini. Teristimewa kedua kekasih kami, Kak Erson dan Kak Rina, Tuhan sudah memberkati mereka menjadi suami istri, dan hari ini kami boleh bersyukur bersama-sama dengan kedua hamba Tuhan ini. Dalam rasa syukur ini Tuhan, lewat berkat Tuhan yang Tuhan cukupkan dalam kehidupan keluarga di sini, kita masing-masing dengan cara Tuhan, biarlah dengan demikian mereka juga boleh merasakan Tuhan memberkati mereka, dan mereka juga tetap bersyukur atas berkat dan kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Ampuni kami sekali lagi dari dosa dan salah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Enson dan Firman, karena kita sistem normal ya Bapak Mama, saya minta dengan amat sangat pengertian kedua anak kita ini tidak sombong. Tapi tolong jangan cium hidung. Bukan karena lu takut berbuah pemekat hilang. Enson pakai mekat hilang. Bukan karena lu takut berbuah pemekat hilang, tapi karena memang untuk menjaga kesehatan ya. Penanti baru di produk selalu sehat. Jadi tolong jangan cium. Kalau pasangan itu pasangan sih, kudu soalnya apa atau begini. Kalau kita salam corona begitu ya. Karena itu silakan Enson dan Rina untuk maju mempersilahkan keluarga menyiapkan dua meja makan semua tempat meja makan, lokasi meja makan. Ada dua lokasi meja makan, satu di bagian dalam dan satu di bagian kanan saya. Bagian kanan saya yang di bagian dalam ini bersifat nasional. Bapak Ibu mengerti itu, bersifat nasional. Yang di sebelah kanan saya bersifat khusus. Artinya tidak ada pertanyaan apapun. Bukan karena iman, bukan karena kesehatan. Bapak mama bisa makan apa saja. Pergilah, ada berkat surga yang menanti di sana. Begitu ya, ada bagi speak tapi di sini sama juga, berkat surga juga. Karena memang Tuhan yang ciptakan dua-dua begitu. Jadi, tapi mungkin karena kesehatan, bapak mama itu bisa makan yang enak-enak lagi itu. Yang hanya bisa makan yang hijau-hijau, begitu, ada di sini. Jadi nanti silakan Rina dan Enson bisa bersama dengan Bapak. Bapak mau pilih kiri atau kanan, terserah Bapak. Tapi Bapak yang akan buka jalan pertama. Karena siapa yang berdoa makan, dia yang harus makan, ambil makan dulu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.